لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب وخر جوعا مقتاد الظواهر كودع مدمر ما كان الظاهر لنكتة كبعث أو كمال تمييز أو سخرية إجهالي أو أكس أو دعوى الظهور والمداد لنكتة تمكيني كالله الصمد وقصد استطافي والإرهاب نحو أبي رواكف بالباب ومن خلاف المقتضى الصرف المراد ذي نتك أو سل لغير ما أراد لكونه أولى به وأجدرا كقصة الحجاج والقبع سرى والالتفات وهو الانتقال من بعد الأساليب إلى بعد قامين والوجه الاستجلاب بالخطاب نكتة تختص بعض الباب. Tadi yang dibacakan itu syair apa itu, Bang? Itu syair dari Jauharul Maknun, syair balagoh, Bang. Syair balagoh, ya? Iya, Bang. Syair balagoh, kitab yang diajarkan oleh ayah siapa? Kalau kelas 7, Ayah Mahadi, Bang. Ayah Mahadi yang dari Magadolok, ya? Iya, Bang. Kalau boleh tahu, abang-abang bertiga ini siapa namanya, kelas 7 berapa, orang mana, dan tinggal di Banjar apa? Silahkan dulu, Bang, diperkenalkan dulu. Nama saya Pengki Yorando Rahab, kelas 75, wali kelasnya Ayahanda Kalibasa. Kalau saya, nama saya Salman Rafsi Lubis, kelas 76, wali kelasnya Ayah Baginda Siregar, Banjar Al-Aqsa. Abang yang satu lagi? Kalau nama saya Riko Zaki Santoso, kelas 75, sekelas dengan Pengki Orlando. Tinggal di Banjar? Tinggal di Banjar Al-Aqsa. Al-Aqsa, ya. Mudah-mudahan nanti santri-santri Mustopoyah kelas 7 ini yang tinggal di Banjar Al-Aqsa nanti sampai juga ke Masjid Al-Aqsa, Bang, ya. Amin. Ke Palestina, Bang, ya. Amin. Amin. Kalau boleh tahu, Bang, kampungnya dari mana-mana saja ini, Bang? Kalau saya dari Riau, Bangun Batu. Nama persatuannya apa itu, Bang? Persatuannya itu Persatuan KBMPRS. Kepanjangannya apa itu, Bang? Kamper Rolls kita. Ya, kalau Abang, kalau Bang Asbi? Saya dari Jakarta, Bang. Jakarta, ya. Jauh-jauh dari Jakarta sekolah ke Mustopawiyah, ya. Iya, Bang. Ada persatuannya itu, Bang? Ada, Bang. Apa nama persatuannya, Bang? KBM Jabodetabek, Bang. Apa itu kepanjangannya, Bang? Keluarga Besar Mustopawiyah daerah Jakarta, Bogor, Depok. Bekasi, sekitar, iya, Bang, ya. Iya. Abang yang satu lagi, Bang? Saya dari Medan, Bang. Dari Medan. Apa itu persatuannya, Bang? KBM MS. Kepanjangannya, Bang? Keluarga Besar Mustopawiyah Medan sekitar. Iya. Tidak terasa tinggal 2 hari lagi di Pesantren Mustopawiyah Pro Baru, Bang, ya. Iya, Bang. Hari ini adalah hari Selasa, Bang, ya. Iya. Hari libur. Hari Rabu, Kamis itu sudah hari terakhir ujian di Pesantren Mustopawiyah Pro Baru, ya, Bang, ya. Gimana perasaannya, Bang, ketika di detik-detik terakhir ini, Bang, meninggalkan sekolah yang sangat kita cintai? Sekolah yang mengajarkan ilmu agama, sekolah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain Nasution pada tahun 1912 yang hari ini sudah berusia 109 tahun. Apa yang ingin disampaikan, Bang, tentang perasaannya, tentang detik-detik meninggalkan pesantren yang kita cinta ini, termasuk pondok-pondok tercinta kita di Banjar Al-Aqsa ini, Bang? Apa yang ingin disampaikan, Bang? Ya, silakan. Ya, yang pastinya rasa senang dan sedih bercampur aduk menjadi satu ketika kita ingin meninggalkan pondok pesantren yang biasa kita tempati selama kurang lebih 7 tahun.
suka dan duka telah kita lewati bersama. Tidak ada teman curhat kecuali kawan sendiri, apalagi kawan sebanjar. Kita melarat, bahasa kata di sini melarat itu bang. Jadi kawan-kawan semua yang membantu kita. Dan terlebih juga saat kita ingin meninggalkan guru-guru kita, itu yang sangat menjadi faktor kesedihan tersendiri bang. Karena di luar nanti kita tidak bisa menemukan guru seperti guru-guru kita yang ada di Musopo ya bang. Ayah guru kita telah mengajari kita bang, dari Alif sampai Hamzah sampai ya bang ya, iya, dari bang. Tidak tahu menjadi tahu hari ini. Iya, bang. Ada nggak ucapan terima kasih kepada ayah guru kita bang yang sudah mengajarkan ilmu agama kepada kita bang? Teruntuk ayahanda yang sudah mengajar di Mustafoya dengan ikhlas. Mungkin tidak bisa ada yang kita dapat sampaikan selain perkataan terima kasih dan perkataan maaf jikalau pernah menggores luka para hati ayahanda. Man ana laulakum. Siapalah diri kita semua jikalau tanpa kalian guruku. Ma'araftu rabbi laulan murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau tanpa guru mungkin kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita. Tidak ada yang bisa membalas jasa para guru. Semoga para ayahanda semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dan juga keberkahan dalam mengajar di Mustafawiyah Purba Baru. Untuk teman-teman seperjuangan kelas 7, telah banyak suka duka yang kita lalui, mungkin tetesan keringat dan air mata di pondok ini bang. Mungkin kita menangis bersama ketika tidak makan bang, terlambat kiriman bang ya, atau mungkin telah banyak rasa pahit di Banjar ini dan di sekolah kita lalui bersama kawan-kawan. Apa yang disampaikan sama kawan-kawan seperjuangan kelas 7 ini bang? Untuk semua kawan-kawan seperjuangan, jangan pernah, ketika kita sudah keluar dari Mustafoya, jangan pernah merasa minder karena Mustafoya sudah dari dulu-dulu sudah menjadi harum namanya. Dan setelah menjadi alumni, kita harus bisa sekuat mungkin mempertahankan kader kemustafoyahan supaya tidak mencoreng nama baik sekolah. Dan teruntuk para adik-adik yang ada di Mustafoya ini, semangat belajar. Karena penyesalan itu datangnya terakhir, kalau pertama namanya pendaftaran. Untuk orang tua yang jauh di sana bang, di Jakarta, yang sudah bersusah payah berjuang mencari nafkah, yang telah selalu mendoakan anaknya di sholatnya, di sajadahnya untuk anak yang tercinta agar sukses sekolah di Mustafoya hari ini, yang datang ke sini mendaftar di kelas 1 dan hari ini sudah kelas 7, bentar lagi sudah lulus dari Mustafoya. Apa yang disampaikan sama orang tua tercinta yang sudah sepenuh hati dan penuh perjuangan menyekolahkan kita di pesantren Mustafoya Purba Baru bang? Teruntuk orang tua, teruntuk orang tua kami khusus umumnya, mungkin dia bisa mengucapkan terima kasih karena saking banyaknya perjuangan gitu bang, saking banyaknya pengorbanan. Ya semoga dengan sekolahnya kami di Mustafoya ini bisa menjadi hujjah di hari kiamat nanti bang. Langkah yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan, jalan yang kita lewati bisa menjadi hujjah dan bisa menjadi saksi di hari kiamat nanti. Teruntuk orang tua kami semuanya bang. Untuk adik-adik yang ingin mendaftar di sekolah Mustafoya Purba Baru, sebentar lagi kan pesantren Mustafoya Purba Baru akan membuka pendaftaran. Apa yang disampaikan sama adik-adik yang sekolah di sini dan untuk orang tua agar menyekolahkan anaknya di pesantren Mustafoya Purba Baru setelah kita belajar di sini selama 7 tahun bang, agar pesantren Mustafoya menjadi pilihan untuk menyekolahkan anak-anak orang tua? Teruntuk adik-adik yang ingin daftar di sekolah Mustafoya, sekolah pesantren Mustafoya, itu adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Karena juga Syekh Mustafa Hussein telah mendirikan sejak lama, bahkan sampai satu abad lebih lamanya. Karena kita bisa mengharapkan keberkahan ilmu itu sendiri. Tidak banyak orang yang pintar, tapi banyak orang yang mendapatkan keberkahan itu. Karena keberkahan itu adalah kunci utama. Dengan bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita, itu sudah melebihi daripada sempurna. Setelah tamat dari Mustafoya ini, apa rencana selanjutnya? Kuliah atau bekerja atau gimana bang? Kalau saya pribadi insya Allah kuliah bang. Rencana mau kuliah di mana bang? Kalau ada sedikit ilmu, jangan ada ilmu dan ada rezeki juga insya Allah kamu sini sama. Kami semua yang ada di sini bersama kawan-kawan yang di belakang ini dan adik-adik kelas berdoa mudah-mudahan Bang Hafsi sampai niatnya dan dikabulkan Allah untuk sekolah ke Al-Azhar Kairo bang ya. Amin. Mudah-mudahan menjadi ya ulama di masa depan. Amin. Menjadi generasi penerus Syekh Mustafa Hussein Nasution. Amin ya Allah. Kalau abang yang ini, apa yang disampaikan bang untuk orang tua, untuk guru-guru dan kawan-kawan dan adik kelas bang? Kalau
terutama kalau untuk orang tua saya. Mau bilang apa yang gak bisa dikatakan bang, ya kan, semua dari orang tua tuh udah terlalu lebih untuk kita demi Korea ini bang. Jadi kalau saya cuma kata-kata terima kasih yang bisa saya ucapkan kepada orang tua saya. Kalau masalah ilmu saya belum ada apa-apanya bang, belum, mungkin belum bisa membalas sedikit pun jasa orang tua saya bang. Ya, kata terima kasih lah bang, pastinya. Mudah-mudahan orang tua saya selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, rezeki yang luas, yang barokah, tentunya umur yang barokah juga. Kalau untuk guru-guru saya bang, guru kita di Mustafa ini, ya mau kesini pun nggak tahu apa-apa ya bang ya sini, cuma kata terima kasih lah. Kalau masalah nakalnya atau apanya nggak bisa saya ucapkan lagi bang, sedih mau bilang bang karena mau tamat jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang. Jadi tentunya kata terima kasih yang bisa saya ucapkan bang untuk guru-guru kami yang ada di Supawiya. Semoga sehat selalu, diberi umur yang barokah, tentu juga dipanjangkan umurnya, agar bisa nanti adik-adik kami nanti atau santri-santri yang daftar di Mustafa ini agar bisa belajar menuntut ilmu kepada guru-guru kami di Mustafa ini. Untuk adik-adik dan kawan-kawan kelas 7 apa yang disampaikan? Kalau untuk kawan-kawan pastinya semangat, karena di Mustafa ini cobaannya belum seberapa ya bang ya dari luar ya kan. Jadi semangat terus, karena di luar tuh cobaan akan datang dari mana-mana. Terus berpegang teguh dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita dapatkan di Mustafa ini. Ya, kalau adik-adik tentunya semangat juga lah. Harus semangat lah kan. Kalau nggak semangat gimana mau sekolah, kalau nggak semangat ya kan. Harus semangat lah. Jadi kalau masalah menghafal pasti capek, belajar capek. Gak ada yang gak capek selama sekolah. Tentunya keringat kita nanti, lelah kita nanti akan dibalas dengan lillah nanti. Insyaallah. Amin. Amin. Abang yang satu lagi, apa yang disampaikan bang tentang orang tua, guru, abang-abang kelas, kawan-kawan seperjuangan, kawan satu kelas, kelas 7 dan adik kelas. Apa yang disampaikan bang? Pada kawan-kawan yang kelas 7, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Walaupun di dunia ini banyak orang-orang yang nggak tahu kayak mana sifat aslinya atau kenapa, tapi tetap semangat, never give up. Dan juga kepada adik-adik, belajar dengan semangat, jangan pernah istilah kata menyerah ataupun apa. Walaupun memang iya, bosan rasanya untuk menghafal ataupun apa, tapi ingat orang tua, ingat kedepannya juga, dan ingat cita-cita. Apa cita-citanya bang? Cita-cita saya, walaupun ya programmer bang. Apa bang? Jadi ahli komputer bang. Programmer ya, ahli komputer, ahli IT ya. Iya. Karena dunia Islam perlu juga ahli-ahli IT ya. Iya bang, teknologi. Teknologi bang ya. Kalau bang satu lagi bang, apa cita-citanya bang? Kalau saya insyaallah jadi dosen bang. Jadi dosen bang ya. Setelah tamat dari Al-Azhar Kairo, mudah-mudahan bisa menjadi dosen ya. Amin. Orang-orang yang berjuang di bidang pendidikan bang ya. Amin.
Kalau abang ini apa ceritanya, bang? Guru ya, bang. Guru ya. Tapi ya mudah-mudahan lah, bang. Di ada jalannya di kasih Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan berokah lah. Mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh guru kita ya. Iya. Seperti yang disampaikan oleh almarhum Syekh Mahmudin Fasaribu, guru kita kelas 7 pernah menyampaikan agar ilmu itu tidak lupa harus terus diajarkan, memang ya. Iya, bang. Oke, bang, yang terakhir. Apa pesan dan kesan tentang pesantren Mustofayah Pro baru ini, bang? Yang terakhir, bang. Bagaimana pesan kesannya untuk adik-adik dan semuanya lah, untuk siapapun. Kesannya yang enggak bisa dilupakan dari pesantren Mustofayah Pro baru ini, kenang-kenangannya, bang. Ya, bang, silahkan, bang. Kalau kesannya tentunya, bang, yang paling utama tuh apa ya? Yang makan sama-sama, itu pasti makan di atas daun pisang. Kalau setiap hari pasti makan sama-sama, nggak pernah nggak makan sama-sama, pasti makan sama-sama. Terus mandi satu tempat, rame-rame. Pokoknya itu loh, bang, pokoknya jalan sekolah sama-sama, kemana-mana sama-sama. Ya intinya sama-sama. Sama-sama. Abang ini, bang, gimana, bang? Kalau pesannya tuh untuk Mustofayah, terima kasih telah mendidik kami dengan sepenuh hati, apalagi ayah-ayahnya semuanya yang telah yang mengajarkan banyak hal, bukan saja tentang pendidikan agama, tetapi tentang kehidupan. Dan kesan dan kesannya tinggal di Mustofayah sangat banyak sekali kesannya, bang, karena sudah memberikan banyak luka dan tawa. Telah banyak kenang-kenangan yang dilalui bersama teman-teman semuanya, bang. Apalagi bercandaan kawan di saat di lokal maupun di Banjar, bang. Itu yang bakalan menjadi terkesan sangat ketika itu setelah tamat nanti, bang. Bisa dilupakan, bang. Abang yang satu lagi, bang. Kalau untuk kesan di Mustofayah ini memang ketika di kota saya tidak menemukan seperti ini gitu. Makan bersama sampai pakaian sama apa semua alat mandi itu menjadi satu gitu. Memang khas banget lah kalau untuk pesantren Mustofayah ini. Apalagi di saat kita membutuhkan atau mereka membutuhkan, mereka membantu, bang. Jadi ada saling solidaritas mereka di sini. Itulah. Nggak pernah terlupakan, bang, ini. Tadi saya lihat abang bertiga ini ketika ada pertanyaan tentang Mustofayah, detik-detik terakhir di Mustofayah, abang bertiga ini seperti terharu, bahkan hampir meneteskan air mata, bahkan ada mungkin yang keluar air matanya. Bisa diberikan, bang, alasannya kenapa, bang? Ya, silakan, bang. Iya, mungkin intinya kami sangat sedih, bang, ketika ingin melangkahkan kaki dari Mustofayah yang sudah lama di sini menetap, bang. Karena kami takut gitu, bang, ketika tamat nanti Allah berkehendak tidak bisa lagi mengembalikan kami ke sini gitu, bang. Tidak bisa lagi berjumpa dengan guru-guru, apalagi guru-guru yang sudah tua gitu, bang. Semoga dipanjangkan umurnya selalu, bisa berjumpa lagi dengan kami yang sudah menjadi sukses dan bisa membantu, setidaknya membantu pikiran ataupun dana untuk Mustofayah ini, bang. Kalau abang ini, bang? Kalau saya, bang, pastinya cuma satu kata sih, kata cinta, cuma itu sih, cinta sama Mustofayah. Kalau, bang, nggak bisa gimana, karena terbilang masalah agama segalanya saya kenal dari sini, bang. Jadi bagaimanapun mau berat hati pun memang nggak bisa lagi, bang, tinggal di sini kan. Mau berat hati pun mau di sini nggak bisa lagi. Jadi sedih, pasti sedih lah, bang, ya. Mau nangis, bang, ya. Sedih, mau nangis tapi campur ketawa, gimana, bang, ya? Gak bisa. Dari. Thank you.
Lucu. Kenapa sampai menangis, Bang? Apa ada gejolak perasaan di dalam batin dan hati kita, Bang, tentang Mustafa ini, Bang? Begitu dalam kali, Bang. Makna cinta itu terhadap Mustafa ini, Bang. Sampai tidak bisa berkata-kata, Bang, ya. Meninggalkan sekolah yang sangat kita cintai ini, Bang, ya. Meninggalkan guru-guru kita, Bang, ya. Sampai tidak bisa lagi berkata apa, Bang, ya. Sulit untuk mengungkapkan hati, apa yang disampaikan hati dan perasaan ini tentang Mustafa ini, Bang, ya. Yang terakhir, Bang, abang yang satu lagi, Bang, bagaimana, Bang, kata-kata terakhirnya, Bang, tentang Mustafa ya tadi, Bang, abang yang di sudut, kenapa sampai terharu dan bahkan menangis tadi, Bang, hampir menangis, Bang? Cinta-cintanya, misalkan kita mencintai seseorang wanita, tapi rasanya itu lebih mendalam mencintai Mustafa, ya, Bang. Karena lebih romantis lagi orang-orang santri Mustafa, ya, ketimbang kita sama wanita ataupun kita berpacar. Itu sih. Sampai yang bisa menangis, Bang. Oke, Bang. Dan terakhir, I love you. I miss you, Mustafa. Oke, Bang. Kata-kata penutup dari Bang Hasbi untuk Mustafa Uyah dan kawan-kawan, orang tua dan guru, yang orang abang bertiga ini saya lihat menangis ini, Bang. Kata-kata terakhirnya, Bang, untuk penutup, Bang. Silakan, Bang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, wahai ayahanda, dan juga permohonan maaf atas kami semua yang telah hilaf, yang seringkali menggores luka dalam hati ayahanda, yang seringkali membuat salah, yang seringkali kami kekurangan adab di depan ayahanda semuanya. Dan kepada adik-adik semuanya yang ingin berjuang di Mustafa Uyah dan yang sedang berjuang di Mustafa Uyah, nikmatilah kepahitan itu, karena segala yang pahit akan membuahkan hasil yang manis. Jangan pernah menyerah, terus berjalan. Jangan pernah ragu dengan apa yang diajarkan di Mustafa Uyah, karena itu adalah hal yang baik dan akan berguna di masa depan nanti, ketika kita muda maupun kita tua nantinya. Oke, Bang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, dan semakin banyak orang yang cinta dan sekolah di pesantren Mustafa Uyah Purwabaru. Dan kita doakan ayah guru kita yang sudah lebih dulu mendahului kita, mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.